Hey sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Kita itu benar-benar dikasihi apapun yang ada di kita, apapun diri kita saat ini, Tuhan benar-benar mencintai kita sebegitunya. Karena bukti dari cintanya itu adalah, yaitu dia mati di kayu salib buat kita. Nggak mungkin ada orang siapapun yang sekarang mau mati buat kita sebegitunya. Jadi jangan sampai kebohongan-kebohongan yang kita punya saat ini, kamu nggak layak, kamu nggak bisa dicintain, dosa-dosa kita lebih sering membuat kita nggak layak. Cuman gini, kita tuh udah ditebus dengan harga yang mahal, itu darahnya Kristus. Kasihnya Kristus emang cuma-cuma, tapi kasihnya bukan kasih yang murahan. Jadi kita jangan sampai hidup dalam kebohongan yang emang kita terima saat ini. Kita harus hidup di kebenaran yang emang Tuhan udah mandang kita seperti itu. Wow. Jangan sampai mandang diri kita hina karena kita diciptakan serupa segambar sama dia. Wow. Wow, pakai pandangannya Tuhan ya. Jangan pandang dirimu hina kalau Tuhan pandang kita penuh cinta ya. Wow. Sebuah quotes. Nafas freedom. Nah, kalau dari Yuda, apa yang lu tangkap dari ceritanya Ratno hari ini selain lu akan mencoba beli stand handphone untuk bisa nonton Korea? Selain stand handphone, dia suka beli carrier dan segala macam ya kan. Ntar gua kasih link. Pokoknya dia sangat-sangat totalitas ya, kalau dia punya hobi. Tapi apa yang tadi Ratno ceritain bahwa kita tuh perlu memiliki cara pandangnya Tuhan. Kalau seandainya kita nggak miliki cara pandangnya Tuhan, kita yang pasti kita percaya kebohongan-kebohongan di hati kita kan. Makanya penting banget kemelekatannya itu. Betul. Kemelekatan kita sama Tuhan, keintiman kita sama Tuhan, menyingkapkan siapa kita di dalam Tuhan. Semakin kita sadar kita begitu dicintai sama Tuhan, pasti responnya akan berubah. Kita mungkin akan melakukan hal-hal yang emang Tuhan mau. Mungkin Tuhan suruh kita untuk mencintai orang yang kita benci. Betul. Ya, ya lu lakuin aja walaupun orang itu nggak berubah. Betul. Ya nggak apa-apa, itu part kita karena kita tahu kita udah begitu berharga dan begitu dicintai sama Tuhan, makanya kita mau ekspresikan rasa cinta kita sama Tuhan ke orang-orang di sekitar kita. Pasti berdampak sih, hubungan cinta kita sama Tuhan pasti berdampak ke sekitar kita juga. Pasti. Wow, thank you Yud, thank you No. Nah kalau dari gue pribadi, sebenarnya balik lagi sama tadi yang Ratno bilang, sampai kapanpun kita gak akan mampu mencintai dengan benar kalau kita gak benar-benar paham seberapa kita sudah dicintai terlebih dahulu. Roma 5 juga bilang hal yang sama ya pastinya ya. Paulus bilang, Kristus sudah mati buat kita bahkan waktu kita masih berdosa. Jadi Tuhan gak tunggu sempurna untuk mencintai, tapi justru cintanya yang menyempurnakan kita. Pertanyaannya, kita mau hidup di mana nih? Kita mau hidup di cintanya Tuhan, kita mau hidup di dalam perenungan firman-Nya, atau kita mau terus hidup dalam perenungan akan kebohongan-kebohongannya iblis nih yang dia taruh di diri kita gitu. Karena kejatuhan kita, kegagalan kita mencintai diri sendiri, kadang bukan karena kita kurang merenungkan, tapi kita kebanyakan merenungkan perkataannya iblis. Kita merenungkan hal yang salah. Dan sekali lagi, sama kayak ceritanya Ratno, kegagalan kita untuk melihat bagaimana Tuhan melihat kita, kegagalan kita mencintai diri kita sendiri, itu bisa jadi titik akhir atau titik kegagalan kita juga untuk mencintai sesama kita. Jadi untuk terus ingat, untuk terus baca firman Tuhan, baca Injil, setiap hari untuk mengingatkan setiap pikiran Kristus yang dia taruh buat kita, itu jadi penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita terus sadar kita dicintai. Kenapa sih harus setiap hari? Karena basically kita juga tiap hari lupa. Jadi kita harus diingatkan setiap harinya.
sahabat Pijar TV, shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.